Hello. Okay, so saya Cikgu Nurhayati binti Mahzin dari SM Sains Kuching. So, kajian tindakan saya ini adalah berkaitan dengan pendekatan dari salah satu kaitan yaitu penggunaan reciprocal teaching terhadap penguasaan tahap kemahiran fikir aras tinggi, kebat, murid dalam mata pelajaran matematik tambahan. So, semua tahu kan matematik tambahan ini macam mana?
So yang ni dah actually dari that dari yang bentuk dialog mengenai segmen teks. Okay. So yang ni selalu digunakan oleh bahasa sebenarnya nak bantu murid faham. Tapi dalam skop kajian ni saya fokus segmen teks ni untuk kepada permasalahan dalam matematik tambahan. Yang awal-awal sikit tulis macam panjang yang menyebabkan mereka tak faham lah, cikgu ni pun understand ni sebab tu tak faham tak cuba lagi, tak faham aku benda tak even tak tahu satu word by word tak faham kan. So they was be confused. So tarik pendekatan RCT ni, Reciprocal Teaching, guru tu bertindak sebagai model yang memberi tunjuk ajar. Saya yang act as a model, saya tunjuk budak apa yang saya nak mereka buat. Kemudian gradually saya pas dengan murid dalam kumpulan untuk membimbing perbincangan kumpulan menggunakan empat strategi. Satu, predicting, kedua, clarifying, solving and summarizing. So this one is activity dia orang duduk dalam group. So alhamdulillah untuk sekolah kami memang belajar duduk dalam kumpulan empat-empat. Okay? So bila saya dah mula-mula tu ambil masa seminggu dua minggu untuk saya friend budak buat aktiviti ini. So lepas tu saya jadi facilitator untuk mantau dia orang. Sebab takut kadang-kadang aja salah tak tahu ni lah. So yang this four things yang base one, two, three, four memang saya penting sementara saya bagi kat setiap pelajar dalam empat kumpulan dalam satu kumpulan tu. So supaya untuk first 2 weeks orang nak kena tahu lah oh, apa first step perlu buat. Aktiviti ni saya buat selepas topik hujung lah. Kali yang saya train dia orang dalam 15 minit terakhir. Sekolah kami 1 jam. So 15 minit terakhir saya akan bagi satu soalan untuk yang problem solving. So mereka akan dalam, mereka akan buat empat pasal ni lah untuk kenal pasti. So dia kurang sebulan 4 orang sama muka. So masa ni mereka ada interaction. So next, penyediaan item, ujian pra dan pasca saya dengan panitia akademik tambahan. Kami ambil ubah sesuai soalan matematik, soalan sebenar SPM yang lepas. Tukar nombor. So tiga konstruk macam biasa, math, dia pengetahuan, aplikasi dan problem solving. So dekat skor markah di antara 0 hingga 5. So ujian ni tak habis dalam tempoh 45 minit lah. Untuk ni so, demografik pelajar 8 lelaki 8 perempuan. Ini dan ada seorang. Okey. So dapatan kajian tu untuk elektif 1, adakah dia meningkat? So hasil dapatan kajian 11 daripada 16 telah menunjukkan peningkatan skor pencapaian. Inilah ujian pra dan pro. Okey. So ni ada 16 orang murid yang makan mereka. Ada yang memang masih dalam kategori gagal tapi meningkat lah. Ada yang memang dalam yang tu ada juga ni. Sebab tu saya perlu untuk objektif dua kan saya nak check dia punya soalan-soalan yang kebab yang problem solving. So kalau konteks admat ni, kalau itu yang dipikir ada 6 kategori, admat dah start dari mengaplikasi analisis nilai yang kita 4 ke atas tu. Soalan kebab bawah tu logs lah. Atas tu logs, bawah 2 tu logs. So ni perbandingan skor sebab saya ada item saya buat untuk setiap ni. So kalau cikgu tengok pengetahuan meningkat yang warna yang warna apa ni? Hijau. Aku masih kena hijau. Yang pengetahuan memang direct question dia meningkat. Aplikasi ni meningkat juga menganalisis. So ada kan konflik sebulan komuniti tu pula untuk force dia mengumpul. Rasanya waktu yang perlu temubual. Kemudian meningkat meningkat yang rating meningkat juga lah. Okay, yang objektif ketiga ni yang saya nak tahu proses pembelajaran murid berdasarkan perspektif murid lah. Okay, dapatan refleksi murid 5 tim yang saya peroleh daripada analisis data yang saya bagi guna borang refleksi. So yang ni yang saya dapat proses. Adakah pendekatan RCT memberi kesan kepada anda kepada dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, terutamanya yang melibatkan soalan high order thinking skill, jelaskan ya. So bila mereka jelaskan di elaborate, saya minta bila dia saya minta pelajar tulis, bila tulis dia pelajar saya lah dia bimbel tulis. Kalau cakap dia explanation juga. So takut kan? So saya minta mereka bila rendah. Dari situ saya buat pakai analisis, saya dapat 5 tim ni lah. So
pengalaman meningkat, satu kapolri merasa sebayang, dia demokrasi, dia lebih confident dan strategi sistematik dalam jawab soalan. Kalau kita tengok ni yang ujian pra, ujian pasal, yang RCT tu method tu asalnya kita tak mencari, kita tak tahu nak cari keyword. Maka bila dia dah biasa, dia akan cuba cari. Kalau kita paksa dia dah start mula main-main lah, belah lain je. Jadi kalau kita baca, dia orang tak akan menjaga buat cuba cari keyword terms. So nampak lagi, boleh nampak jadi mudah serta cukup sebab matematik dia sudah nampak strategi. Yang untuk ni yang kena buat dia punya method. So yang ni soalan ni, Sifa dapat kumak. Ni belajar semangat sekolah. So refleksi kajian ni saya rasa memang kaedah yang pendekatan apa yang benar-benar nak bantu pelajar, faktor utamalah dalam memastikan murid dalam masa yang masa mata pelajaran ini. Dan dapatan dari murid juga saya dapati some of them kata baru dia tahu tu cara dia. Sebenarnya saya rasa mereka tak tahu, sebenarnya strategi tu kita just buka jalan supaya saya tak nak lah dia rasa nanti naik kompan susah-susah, dia ada mindset susah. Kalau dia dah tahu boleh elaborate dengan tu lagi senang lah. So, satu dapatan baru saya dapat ni cakap dia sesuai untuk kerjasama dengan ahli kumpulan. Selama ni tak tahu nak tanya, rupanya sebab sendiri tak faham apa nak tanya apa. So, dah pasal, oh, rupanya tak faham, saya cakap rupanya tak faham soalan. So, bila kita train dalam kumpulan berempat tu, sebab dia rotate tak, mereka akan rotate setiap tu. So, dia tanya, so bila dia dah keyakinan dia tanya. So, bila dia tak faham, dia dah tahu dah, dia tak faham apa ni. So, awalnya pun yang faham tu try to explain. So, masa tu bila ada peer tutoring tu, actually, which is good lah, dia jadi guru untuk bantu kawan dia. Kita cikgu mesti ada masa dalam kelas tu memang saya as a facilitator, kalau tak tahu memang masuk interrupt lah untuk pastikan takut jangan susah kan. Okay, so cadangan masa depan sebab cikgu masa saya buat tu yang ada guru. Mungkin berbeza lah kalau buat lama sikit, kita hanya melibatkan dua chapter je masa tu. And then, mungkin boleh guna kaedah yang sama untuk mata pelajaran lain. Teruskan ke sesi soal jawab. Boleh elaborate semua reciprocal teaching. Oh, okey. Untuk reciprocal teaching. Dia guna strategi metakognitif. Mesti bila budak tengok soalan, mesti benda satu soalan. Dia try to predict ini soalan apa? Cek ke apa? Topik apa? Kalau dia tak tahu tu soalan apa, dia tak tahu nak guna permainan apa untuk solve. Tapi mesti dia mesti predict dulu. Then clarify apa yang skill yang dia boleh guna untuk buat ni. Then dia try to solve. Then lepas tu dia akan summarize tu untuk mode checking lah. Semak semula. Memang untuk kita nanti mesti semak semula. Dan sebab depan selanjutnya kami akan minta pelajar double check. Substitute, answer, tengok betul dapat atau tidak. So dia mesti ada habit lah. Kalau saya katakan awal-awal untuk friend budak ni kami kena awal pun dengar tak check memang kena buat correction macam tadi lah. So kawan dia as a reminder. So dia orang ni buat ni rotate. Dia kata, ada seorang kawan buat predict, dia akan check. So masing-masing waktu kalau cikgu tengok dia ada interaction, masing-masing dia buat dulu sebenarnya. Lepas tu dia orang akan buat counter check. Masing-masing oh tak clarify, so dia orang akan counter check sesama sendiri. So bila tu actually dia ada interaction tu dan dia dapat bantu manager. So bila tak ada, sebetulnya saya buat ni sebab nak buat dalam kumpulan juga lah. Supaya bila cikgu tak ada, kawan dia bantu. Dan dalam kumpulan ni miss ability. Sebab dia ada pelajar yang kita tahu dia high ability, yang sedang lah dan yang harapan. Yang kalau dia risau ni yang harapan ni, yang ability tu boleh bantu. Okay. So dari segi tu lah yang dia sebagai peer tutoring, dia scaffold. So kadang-kadang ada student kadang-kadang kita explain dia tak faham tau cikgu explain. Bila kawan dia maybe ada bahasa dia yang paling mudah. Dia sampai, oh yang tu lah. Saya cakap, bukan yang sama je explanation lah. Maybe bahasa mereka pun tak sama yang ni. Itu yang saya tunai yang ni. Sebenarnya kaedah ni untuk pahaman teks matematik tu bahasa. Maybe bahasa matematik tu jadi barrier untuk mereka faham. Sebab dia jadi mudah similar sesuatu hal. Nak terjemahkan dalam, dia tu kan bahasa matematik. Di dalam equation, nak check lagi. Itu yang
teruskan sesi saya ke master lagi. Oh, ya kan dah masuk habis. Saya tengok dia cakap kamu lagi. Dia kata pegang ini, buat dia. Ya, ya. Tapi kita buat komplain dia nak cakap